Perencanaan anggaran bisnis memiliki fungsi untuk mengatur semaksimal mungkin anggaran yang dimiliki. Namun, tidak sedikit perusahaan yang membuat rencana anggaran bisnis dengan ala kadarnya, sehingga hasilnya tidak bisa maksimal. Halo, bertemu lagi dengan saya Zulfa, tim konsultan dari The Consulting. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan yang sering terjadi pada perencanaan anggaran bisnis. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube The Consulting ID supaya Anda tidak ketinggalan untuk konten-konten lainnya. Oke, langsung saja kita akan membahas 5 kesalahan yang sering terjadi pada perencanaan anggaran bisnis. Yang pertama, membeli di luar perencanaan anggaran. Kesalahan ini sering sekali terjadi. Setelah rencana anggaran disusun, sebisa mungkin tidak terjadi pengeluaran yang keluar dari jalur anggaran yang sudah disusun sedemikian rupa. Dan apabila dirasa memang penting tetapi tidak terlalu urgent, maka atas pengeluaran tersebut bisa dianggarkan pada budget selanjutnya. Yang kedua, berhutang tidak proporsional. Utang memang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana tambahan untuk keperluan tertentu. Tetapi berhutang secara berlebihan juga akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Sebisa mungkin jumlah utang yang diajukan tidak lebih dari 50% dari total aset yang dimiliki saat ini. Begitu juga dengan cicilan yang diajukan. Cicilan sebisa mungkin hanya berkisar 20-30% dari total pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Yang ketiga, tidak mempunyai dana darurat. Dana darurat adalah salah satu prioritas yang harus dimiliki oleh perusahaan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan kita nantinya. Seperti halnya adanya COVID yang tiba-tiba datang dan berdampak buruk bagi beberapa perusahaan. Sehingga dana darurat di sini akan sangat penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Yang keempat, lupa berinvestasi kembali dalam bisnis Anda. Apabila Anda ingin perusahaan Anda lebih berkembang, maka Anda harus menginvestasikan kembali uang Anda ke dalamnya. Anda bisa melihat sisa dana yang Anda miliki di akhir bulan ataupun akhir tahun. Tentukan berapa jumlah yang ingin Anda sisihkan atau Anda investasikan untuk perusahaan Anda. Yang kelima, menggabungkan dana darurat dengan dana investasi. Terdapat beberapa perusahaan yang mereka sering menggabungkan antara dana darurat mereka dengan dana investasi mereka. Karena mereka merasa bahwa perusahaan mereka dalam beberapa waktu dalam kondisi yang aman. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang kurang bijaksana, karena untuk dana darurat dan dana investasi sudah memiliki porsinya masing-masing dalam sebuah anggaran. Berinvestasi memang penting, tetapi dana darurat juga tidak kalah pentingnya. Jangan menyepelekan adanya dana darurat, karena dana darurat akan memiliki alasannya tersendiri kenapa dana tersebut disebut sebagai dana darurat. Oke, itu tadi 5 kesalahan yang sering terjadi pada sebuah perencanaan anggaran perusahaan. So, jangan sampai kesalahan-kesalahan tersebut terjadi pada perusahaan Anda. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda dan juga bisnis Anda. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube The Consulting ID supaya tidak ketinggalan untuk konten-konten dari The Consulting lainnya. See you!